semuanya, kembali lagi ke channel aku Im Cherry. Dan hari ini aku bakalan review kota Black Gray aku. Dan nonton sampai akhirnya, soalnya di akhir video ada bonus tutorial. Oke, mulai dari sini. Jadi kota Black Gray ini berbatasan ya dengan kota Pink. Dan ini dia nih. Nah, kayak gini lah apa bentuk city Black Gray-nya. Nah, kota Black Gray-nya. Oke, jadi semuanya ini gedung ya. Gak kayak City Pink yang kayak ada perumahan gitu. Ini semuanya gedung. Kayak gedung hotel, apartemen yang Nah, kalau ini kan kalian udah tahu ya pasti ya. Ya, Alfamart. Ini juga gedung. Nah, ini adalah barbershop atau salon ya. Ini ada tulisannya nih. Nah, salon atau barbershop. Oke, untuk dalamnya kayak gini. Nah, kayak inilah. Ini kayak tempat duduknya. Lalu ini kayak cermin. Dan ini kayak tempat nunggunya. Ini tempat kasirnya. Oke, segitu aja. Lanjut. Ini cuman gedung lagi. Gedung. Nah, ini kalian pasti udah tahu ya, ya waterpark udah aku post ya. Apa tuh video pergi ke waterparknya. Nah, ini tamannya. Ini kayak air mancur gitu karena dekat taman itu kan kayak ada air mancur kan. Nah, ada tempat duduknya kali ini kayak ayunan gitu kan, ayunan gantung. Oke. Ini yang warna ungu ini kayak arkade, ini gedung. Ini kafe, ini gedung lagi. Nah, ini rumah sakit. Untuk dalamnya kayak begini. Ini kasir. Ini apotek. Lalu di atasnya. Nah, ini kayak ruangan untuk di perawatan gitu. Terus ada balkonnya juga. Nah, untuk melihat pemandangan ya. Oke, ini yang terakhir kayaknya. Ini tuh ATM ya. Nah, kayak gini lah bentuknya. Ini kayak tempat untuk duduk, ini mesin ATM-nya. Nah, segitu aja ya reviewnya. Dan kita lanjut ke bonus tutorial. Hari ini kita bakalan tutor buat lift. Ini bahan-bahannya ada redstone lever, redstone repeater, sticky piston, slime block, block of quartza, pocket S, block of redstone. Ini salah ya guys ya, harusnya ini obsidian. Nah, obsidian. Pertama kita gali 3 blok ke bawah. Buat 4 petak ya guys ya. Nah, kayak gini nih 4. Lepas itu ketinggiannya 3 blok. Lalu kita gali nih yang di sekitarannya. Kita gali dulu. Nah, nanti kalian buat seperti ini ya. Kalau udah, taruh sticky pistonnya 4 buah di tengah-tengah. Lalu di atasnya kasih slime block. Nah, lanjut kita kasih block of quartz ya. Nah, lalu kita taruh obsidian. Kalian setelah kalian mau taruh di mana, ini buat apa, untuk depannya obsidian ini, untuk depannya. Oke, lalu kita menghadap ke depan, ke depan obsidian. Lalu di kanan ini kita taruh block of quartz sini 2. Lalu kita taruh 2 lagi tapi ke atas. Lalu di sini kita taruh obsidian. Lalu kita gali 1 2 3. Lalu ke sini 1 2. Terus gali lagi ke sini. Nah, gali kayak gini ya. Nah, lalu di sininya kita taruh obsidian. Lalu kita taruh lagi di atas, lalu kita taruh lagi di atasnya. Nah, jadi membentuk tangga gitu ya. Nah. Oke, lanjut di block of quartz yang di sininya tuh kita taruh redstone. Terus redstone repeaternya menghadap ke depan ya, klik 2 kali 1 2. Nah, lalu taruh lagi redstone sini. Di sini. Nah, di sini taruh redstone repeater menghadap ke depan, klik 3 kali. 1 2 3. Nah, lalu kita sambungin redstone-nya.
Nah, di sini ya kita restore repeater lagi menghadap ke depan dan diklik. Lalu di sini ya tuh kita hancurin satu blok, lepas tuh taruh redstone repeater, klik dua kali. Lalu di depannya dihancurin bloknya, kasih redstone. Oke, lanjut. Nah, di sini kita hancurin satu blok. Lalu di sini ya nih kita taruh redstone repeater menghadap ke depan, klik dua kali. Lalu di belakangnya kita kasih redstone, lepas itu kita hancurin bloknya, kita kasih lever, kita aktifin. Dan nah kalau gini, nah kalau sudah begini kita taruh obsidian. Lepas itu, nah kalau dari sini berarti itu tuh udah berhasil ya. Nah, lalu kita matikan levernya. Kita buat deh pintunya. Nah, pinjas-jas dulu ya. Tingginya 3 blok ya. Sampai di sini. Nah, kayak gini. Oke, lalu di atasnya kita taruh 3 blok ya. Nah, 3 blok, tingginya 3 blok. Oke, kalau udah begini kita tutupin ini liftnya, buat kayak dinding gitu. Nah, bikin seperti ini ya. Lalu di atasnya kita taruh blok. Nah, di bawahnya itu harus blok obsidian, nggak boleh blok lain. Kalau di atasnya terserah aja mau blok, mau pakai blok apa. Lalu jangan lupa kita tutupin yang atasnya. Lalu kita ambil button atau tombol, kita taruh di sini di tengah-tengahnya blok kuarza ya. Nah, di tengah-tengah. Lalu di tombolnya ini yang di tengah ini kita taruh sticky piston. Ingat dia harus di tengah. Nah, lalu kita taruh block of redstone. Lalu di ini yang blok satu ini kita taruh redstone. Lalu taruh sticky piston menghadap ke sini ke depan. Lalu kita hancurin bloknya. Lalu di atas block, di atas sticky piston kita taruh block of quartz. Lalu nah buat seperti ini ya, kayak tangga gitu. Lalu taruh redstone. Nah, kalau sudah seperti ini, kita taruh lagi sticky piston di tombolnya yang di tengah-tengah. Harus di tombolnya ya. Kita taruh. Lalu kita taruh apa? Block of redstone. Dan jadi deh. Oke, kita coba dulu ya. Coba nih. Nah, berhasil. Oke, sampai di sini aja videonya.